goreng kerupuk. Jadi bagaimana cara menggoreng kerupuk biar mekar dan tidak melingking. Jadi ini kerupuknya, ini kerupuk beras kalau di tempatku. Jadi ini kerupuknya sebelum digoreng aku mau jemur dulu sekitaran setengah jam atau sejam biar nanti digoreng itu lebih mekar, nggak ngelingking. Jadi ini aku jemurnya di depan rumah aja. Aisyu, nggak ada itu. Jadi aku jemur ini di depan rumah dulu sekitaran 1 jam. Nanti kalau udah 1 jam aku masukin lagi, takutnya soalnya kalau jemur terlalu lama takutnya juga nggak bagus. Jadi sebelum digoreng kita panaskan dulu minyaknya. Jangan terlalu gede juga apinya, kita pakai api kecil, api sedang juga boleh. Jadi ini dia guys, tukang goreng kerupuknya. Senyum-senyum aja. Kan paling mudah. Cuman kalau aku yang goreng itu cepet gosong, gak tahu kenapa. Terus gak bisa mekar. Cuman kalau dia yang goreng itu kerupuknya jadi cantik, terus mekar, renyah. Jadinya aku suruh dia goreng. Nah, jadi ini kerupuknya aku goreng banyak banget, bukan buat mau makan sendiri. Jadi mau aku setorin ke restoran. Jadi di Taiwan ini ada warung makan gitu, warung makan Indonesia. Jadi di situ banyak banget. Dan kerupuknya ini mau aku setorin ke warung. Ya kalau istilahnya restoran lah, restoran warung makan lah. Tapi orang Indonesia yang buka, bukan orang. Dan kalau di sini itu kerupuk beras kayak gini langka, makanya aku mau coba goreng yang apa kerupuk kayak gini. Biasanya kan aku gorengnya goreng payek. Untuk kali ini aku mau coba goreng kerupuk beras. Siapa tahu nanti banyak yang suka. Soalnya di sini nggak ada yang nyediain kerupuk beras kayak gini. Apalagi kita kan orang Indonesia sukanya kan kerupuk kayak gini. Jadi kita lihat aja dia ini. Namanya kerupuk beras. Dan tutorial makan kerupuk beras tuh kayak gini. Dicuil. Masa gue ingetnya tuh. Dicuil. Terus dimakan. Enak banget. Enak. Enak lagi. Kalau ini atasnya dikasih pecel sayur. Itu dikasih apa pecel sayur itu sama sambal kacang kayak gini, enak banget pasti. Guys, jadi itu kegiatan aku kalau hari.